tak buat benda ni, benda ni lambat. Berkahwin dan berpisah itu lumrah kehidupan, tetapi yang paling menyedihkan, saya tidak mampu memberi nafkah anak. Itu kata Musraini Mustapar Kamar ketika ditemui di rumahnya di Taman TKK Bagan Pinang di Port Dickson, Negeri Sembilan. Menurutnya, hidupnya sebatang kara dan tidak mampu bekerja akibat kemalangan serta menghidap penyakit kencing manis kronik hingga membuatkan matanya menjadi rabun dan menyukarkannya untuk bergerak. Beliau ditemui selepas menerima sumbangan pertubuhan bukan kerajaan NGO Prihatin Port Dickson di rumahnya pada Khamis 22 Oktober. Tapi bila nak balik, tak ada orang hantar. Ambil macam mana tu? Macam tu? Terpaksalah saya tahan orang. Dia cakap nanti kalau nak balik, ada orang hantar. Saya pun, kalau tak ada orang hantar, saya tak nak lah kan. Dalam sekali tak ada orang nak hantar. Orang hospital tu tak siapa nak hantar? Astagfirullah. Dia keluar sendiri.